singkat. Betul ya Pak ya, ini sudah saya saya jelaskan ya. Pak. Nah. Ya. Halo. Sudah Pak, sudah. Ya, ya uh, jadi uh, apa intinya uh, dari grafik ini kita bisa mendapatkan beberapa hal ya. Yang pertama adalah adanya jeda waktu atau time lag antara yield dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apakah itu faktor pupuk, apakah itu faktor iklim atau faktor tanah atau faktor yang lainnya. Nah, pengaruh faktor-faktor tersebut itu di mana? Pengaruhnya bisa pada determinasi seks, ya, pada aborsi bunga, dan akhirnya pada eh, apa namanya potensi atau peluang gagal tandan itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari perkembangan ini kita tahu bahwa eh, eh, apa yang terjadi sekarang ini itu juga dampaknya tidak bisa serta-merta kita lakukan. Seperti saya katakan tadi ada uh, time like itu. Nah, oleh karena itu apa yang perlu kita manfaatkan sekarang bagaimana kita menggunakan uh, apa uh, data yang ada di kebun ya untuk memprediksi uh, new yield dalam konteks dengan apa yang sudah dilakukan misalnya saja kita dalam konteks dengan iklim, dalam konteks dengan pupuk, dalam konteks dengan manajemen tanaman, yang lainnya itu bisa kita kita kaitkan dalam konteks yield, tetapi tentunya setelah melalui rentang waktu tertentu. Jadi intinya itu. Nah, salah satu faktor yang menyebabkan itu adalah karena eh ini ada kaitannya dengan partisi atau pembagian hasil fotosintesis dalam hal ini adalah senyawa karbon antara pertumbuhan vegetatif ini diwakili oleh batang, pelepah dan sebagainya itu dengan bunga dan buah ya. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan pertumbuhan itu ditunjukkan oleh produksi bahan kering maka kita bisa nyatakan pertumbuhan itu adalah selisih dari kemampuan fotosintesis ya dan pemanfaatan hasil fotosintesis melalui proses respirasi nah karena kita ketahui bahwa tidak semua pelepah itu mampu melakukan fotosintesis itu menjadi titik poin kita mengendalikannya. Ya, mengendalikan dalam konteks apa? Dalam konteks respirasi. Jadi bisa saja pelepah-pelepah yang itu sudah pasti, pelepah-pelepah yang ternaungi, dia tidak bisa berfotosintesis, tetapi dia tetap memakai hasil fotosintesis untuk keperluan respirasi. Nah inilah yang harus kita kendalikan yang menjadi inti atau poin penting bagi uh, manajemen kanopi. Nah, kalau kita secara singkat ya kita bisa lihat di sini, misalnya sudah saya katakan bahwa sinar matahari itu tidak jadi masalah karena kita di daerah tropika. Yang jadi masalah bagaimana uh, itu bisa dimanfaatkan. Ya, kecuali misalnya dalam kondisi eh, apa namanya eh, kabut asap, matahari ini bisa di capture atau diterima oleh kanopi. Diterima dalam arti dimanfaatkan oleh kanopi. Nah, dimanfaatkan oleh konopi artinya meskipun sinar mataharinya cukup, tetapi kalau kondisi fotosintesis. Nah, kemudian hasil fotosintesis ini dibagi. Dibagi buat apa? Untuk pertumbuhan bahan kering, misalnya pohon bertambah besar, batang bertambah tinggi, ya buah bertambah besar. Itu semua untuk ini. Tapi di sisi lain ada juga di sisi lain ini juga dipakai untuk respirasi lain yaitu untuk memelihara semua proses-proses metabolisme yang ada di dalam tanaman karena itu memerlukan energi, karena juga memerlukan nutrisi termasuk hara ya dan respirasi untuk keperluan pertumbuhan ya untuk keperluan pertumbuhan nah ini dibedakan kalau ini semua proses metabolisme yang berlangsung di dalam tanaman tetapi tidak semua proses itu berimplikasi pada pertumbuhan nah oleh karena itu maka dibedakan antara yang berimplikasi pada pertumbuhan. Nah, ini harus dikendalikan ini harus dikendalikan di sisi lain juga kita juga harus mengendalikan ini ya supaya kita bisa mendorong ini nah dalam kondisi fotosintesis terganggu maka prioritasnya itu adalah ke vegetatif maka korbanannya itu adalah generatif bunga sek rasio berubah lalu tandan bisa apa namanya aborsi apa e, bunganya bisa aborsi gagal tandan atau tandanya kecil itu semua adalah dari vegetatif dengan generatif dalam hal ini adalah komponen produksi pada kelapa sawit seperti itu. Nah, uh, informasi kepada bapak-bapak semua ini di sawit, ya. Pada saat pada kelapa sawit itu hasil fotosintesis itu uh, dimanfaatkan untuk tiga keperluan ini, ya. Maintenance respiration, lalu growth respiration, dan ini untuk menyusun biomasa. Nah, jadi kita bisa paling besar untuk keperluan ini dulu. Ini harus terpenuhi. Baru ini. Ya. Nah, setelah ini baru jadi ini. Nah, apa yang perlu teman-teman ketahui ya? Eh, apabila kemampuan kanopi Kemampuan fotosintesis kanopi itu terganggu atau turun, maka yang diprioritaskan ini dulu, ya, ini dulu, ya, ini prioritas, sehingga ini dikorbankan, ya, ini dikorbankan dulu. Jadi, bagaimana proses ini bisa jalan dulu, proses metabolisme jalan, apa namanya, respirasi untuk mendukung pertumbuhan juga berlangsung. Ya, tetapi dari sisi pertambahan biomasa itu yang lebih mendapat prioritas adalah yang vegetatif dulu, ya. Sehingga kita bisa lihat itu juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa eh, fluktuasi TBS itu eh, berfluktuasi atau terjadi fluktuasi antara bulan ke bulan itu seperti itu, ya, itu. Nah, ini mungkin tidak tidak perlu saya sampaikan. Nah, lalu ini tadi kan ada yang vegetatif, ada yang generatif. Nah, sekarang bagaimana kita bisa lihat dari gambar ini. Ya. Jadi kita perhatikan ini yang wilayah ini sama tadi dengan tadi tetapi kalau kita perhatikan di sini ya kita ini 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 tidak kita bicarakan ya kita lihat di sini saja lima persen ya ini nah sisanya ya sisanya baru apa namanya dipergunakan untuk yang ini dan ini nah tetapi yang bapak-bapak perlu ketahui kalau kita bicara vegetatif pada tanaman sawit maka kan ada kanopi, ada batang, ada akar. nah khusus kanopi, kamu kanopi ini sangat menentukan kemampuannya dalam menangkap sinar matahari. tetapi persoalannya perlu dikendalikan. Nah, dikendalikan, kita bisa lihat bagaimana kalau kondisi kanopinya itu over pruning atau kondisi kanopinya itu under pruning. Kita bisa lihat di situ, ya, karena apa? Karena kalau misalnya saja kanopinya itu terlalu banyak, dalam arti pelepahnya itu under pruning, banyak pelepah yang ternaungi, maka ini akan meningkat ya ini akan meningkat ya ini akan meningkat itu nah maka secara tidak langsung ini pun juga akan tertekan nah lalu apa yang perlu kita pikirkan adalah faktor pembatasnya ya kita bisa lihat adalah nutrisi atau pupuk, ya. Lalu yang ketiga adalah aktivitas pembuahan, ya. Ketika di pohon itu banyak TBS, ya, pada berbagai tahap pertumbuhan, maka otomatis TBS itu, ya, akan menjadi sing, ya. CBS itu akan menjadi sink artinya dia memerlukan hasil fotosintesis yang banyak ya. Nah, maka dari mana asimilat ini akan dipakai untuk mendukung TBS. Nah, tersedia jika ini terkendali. Ya. Eh, nah, ini terkendali dalam arti pelepahnya itu over pruning apa eh, tidak over pruning ataupun tidak under pruning itu atau ada hama dan penyakit misalnya kalau hama UPDPKS tinggi serangannya itu berpengaruh kepada sini ya atau misalnya penyakit ganoderma layu itu pengaruhnya ke sini kaitannya dengan air gitu ya atau pemangkasan yang tidak terkendali nah ini faktor-faktor inilah yang dominan menentukan partisi atau senyawa karbon atau hasil fotosintesis yang dialokasikan ke generatif dalam hal ini adalah tandan buah ya nah ini semua berpengaruh kemana ini semua berpengaruh kepada munculnya pelepah baru ya berpengaruh terhadap luas daun dan juga berpengaruh terhadap berat pelepah itu sendiri. Nah, maka ini ya akan mempengaruhi akan berumpan balik kepada kondisi kanopi. Nah, gambar ini maksudnya menjelaskan bahwa apa yang terjadi tidak serta-merta akibatnya bisa dilihat, tetapi sekali lagi perlu waktu. Ya perlu waktu ya. Nah, nah mungkin itu bisa perlu menjadi bahan penelitian bapak. Misalnya bagaimana kalau terjadi defisit air di tanah berpasir, pengaruh buruknya bisa dilihat kapan e, dalam konteks dengan penurunan produksi. Lalu bagaimana misalnya pengaruh defisit air dalam konteks dengan e, saat aplikasi pupuk? itu perlu kita lihat bagaimana misalnya kandungan pupuk yang bersangkutan, hara bersangkutan di dalam jaringan misalnya seperti itu. Itu hal-hal yang bisa menjadi entry point kita untuk melaksanakan penelitian. Nah, jadi ini berat kering vegetatif ya. Nah, sedangkan yang generatif itu ini, ya. Jadi, kalau vegetatif tadi, pengaruhnya ini, maka ini perlu mendapat perhatian kita, ya. Nah, sedangkan yang generatif itu skemanya sama, ya. Ini, tetapi yang ini yang perlu kita perhatikan, yang generatif, ya. Bagaimana kita membagi antara pertumbuhan tandan dengan bunga jantan, nah, padahal kita tahu ya antara tandan atau bunga betina dengan bunga jantan ini kan juga tergantung pada umur tanaman. Ya, semakin tua umur tanaman, maka bunga apa betina semakin semakin banyak, ya. Bunga jantan semakin berkurang. Itu. Lalu juga air ya. Air ini ya juga akan akan apa namanya akan kalau stres air maka yang banyak diproduksi adalah bunga jantan. Nah kalau ditanya kait bagaimana menjelaskannya kita bisa lihat grafik yang tadi yang di awal saya ulangi tadi yaitu grafik mengenai determinasi seks itu ya grafik mengenai determinasi seks itu. Nah yang kedua yang ketiga itu adalah defisit air. Ya kalau defisit airnya tinggi, ya maka juga ini kaitannya ke ini. Kenapa di sini air di sini ada defisit air? Bisa saja airnya cukup, ya hujannya cukup, tetapi perkembangan akarnya tidak bagus. Misalnya pada lahan-lahan berpasir dengan adanya lapisan hardpan, nah itu juga eh, menimbulkan masalah. Ya, mungkin Bapak perlu penelitian nanti melihat bagaimana produksi blok-blok ubon yang hardpan-nya itu bervariasi kedalamannya ya bervariasi kedalamannya lalu mungkin sudah ada upaya-upaya untuk membuat misalnya lubang di hardpan itu apa pecah hardpan istilahnya itu bisa itu bagian dari ya, penelitian Bapak nah lalu juga bagaimana aktivitas pembuahannya. Ketika aktivitas pembuahannya tinggi, maka TBS-TBS itu menjadi sink. Nah, ketika menjadi sink, maka dia akan memerlukan atau menarik hasil fotosintesis dalam jumlah besar ke tandan. Ya. Nah, kembali lagi ke semula tadi, lama penyinaran. Kalau lama penyinarannya pendek, maka yang diprioritaskan ini dulu ya baru ini ya itu ini pendek misalnya pada pada uh, banyaknya misalnya uh, kebakaran lahan itu 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 akan berefek sini. Nah, sebagian besar bahan kering generatif ini dipastisipasi ke tandan buah. Ya. Jadi tandan buah ini merupakan sing yang yang mutlak Uh, harus disuplai dengan hasil fotosintesis harus disuplai dengan hasil fotosintesis ya nah eh uh, sedangkan bunga jantan itu hanya sekitar 5% jadi eh uh, energi yang dibutuhkan jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan uh, bunga betina dalam hal ini adalah tandan buah karena bayangkan bunga betina itu perlu waktu enam bulan ya untuk menjadi yield. Nah itu memerlukan pasokan hasil fotosintesis yang 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 luar biasa besar. Bahkan ada riset yang menunjukkan bahwa untuk menghasilkan satu kilo minyak satu kilo minyak kira-kira memerlukan dua setengah kilo karbohidrat hasil fotosintesis ya memerlukan dua setengah kilo karbohidrat hasil fotosintesis untuk menghasilkan itu tadi ya satu kilo minyak itu seperti itu. Nah kalau ini tadi kaitannya dengan bahan kering generatif tandan, tapi bagaimana kalau dalam konteks dengan minyak? Bisa dilihat Pak semua, ini saya ambilkan dari Korle, ya, uh, yang 76 sama siapa, dengan yang, yang yang 2016 juga masih sama. Kalau diringkas jadi begini, ya. Siapa? Nah, ini kita uh, tadi sudah sampai sini, ya sama toh Pak, ini, ini tetap sama. Tapi ini kita perhatikan, kalau tadi ini sudah kita jelaskan, sekarang kita lihat bagian tandan ini. Ya, jadi, nah, kita tahu bahwa ini, ya, bagaimana minyak di CPO dan PKO-nya ini, ya, lainnya ini, misalnya, jadi biomasa. Nah, apa yang menentukan untuk OER tadi, untuk OER maupun minyak di dalam kernel ini, proses ini, kalau laju transpirasinya tinggi, ya, maka... Proses pengambilan air dan unsur hara dari dalam tanah itu akan tinggi, ya, akan tinggi. Nah, itu menentukan laju fotosintesis, ya, menentukan laju fotosintesis. Nah, yang kedua, kita tahu bahwa apa namanya minyak itu apakah CPO maupun PKO itu bahan dasarnya bahan pembentuknya itu adalah asetil koenzim A. Nah, itu tidak lain diproduksi melalui jalur respirasi ini. Ya. Diproduksi melalui jalur respirasi. Ya. Jalur glikolisis. Nah, Pupuk kalium juga menentukan, ya. Nah biasanya pada tanah-tanah pada atau pada blok kebun yang pupukkannya cukup, penyerapan tanamannya bagus, maka apa? Itu ada kaitannya untuk dua hal. Yang pertama adalah berperan dalam meningkatkan toleransi kelapa sawit terhadap kekeringan, ya. Yang kedua, kalium itu dalam hal ini potasium itu berkaitan erat dengan apa ya tadi dengan ini uh, perannya. Jadi, kalau bapak-bapak uh, pernah dengar bahwa kalium itu di dalam jaringan itu sedikit, artinya dia bukan menyusun struktur jaringan, tetapi dia banyak terdapat di dalam bukan unsur struktur, tetapi misalnya saja katakanlah di dalam uh, rongga sel itu banyak, ya. Nah, kenapa? Karena kalium itu terlibat pada berbagai proses metabolisme. Nah, termasuk juga untuk keperluan sintesis minyak di dalam tandan, ya, eh, itu Nah, kita tahu bahwa fotosintesis ini kalium pengaruhnya besar sekali terhadap kemampuan fotosintesis, ya. Yang ini selama ini mungkin kita coba bapak perhatikan kalau ada grafik eh, itu nanti eh, kalium itu sejak awal sudah tinggi sampai umur tanaman tua, ya. Sejak TM3 kebutuhan kalium itu tinggi, meningkat tajam terus stabil sampai uh, akhir. Tapi kebutuhan K, apa kebutuhan Mn, apa kebutuhan P, kebutuhan N tidak seperti itu. Kalium itu dari awal tinggi. Kenapa? Karena diperlukan untuk berbagai proses metabolisme yang ada di dalam tanaman. Termasuk juga keperluan untuk menghasilkan minyak ini baik pada PKO ataupun pada CPU. itu seperti itu ya nah suhu ya sintesis minyak itu akan meningkat apabila suhu udara itu meningkat tetapi sampai seberapa ya peningkatannya diharapkan itu tidak melebihi 38 derajat Celcius. Nah, minyak akan tinggi pada pada peningkat akibat peningkatan suhu dengan catatan ya air tidak masalah. Nah, maka ke depan konservasi air itu menjadi sangat penting ya. Air tidak masalah ke depannya itu ya. Lalu juga ukuran tandan. Nah, ketika ukuran tandan ini besar, maka kapasitas singnya Ya, juga akan besar. Nah, kalau kapasitas sinknya akan besar, maka dia mampu mengambil ini, asimilat ini lebih banyak untuk mendukung pertumbuhan tandannya. Nah, sinar matahari juga menentukan ini di sini. Di sini, ya. Jadi, eh, saya harapkan gambar yang sederhana ini bisa apa namanya menjadi skema sederhana bisa memberikan gambaran kita bahwa kalau kita mau mempelajari tanaman keras termasuk kelapa sawit itu perlu perlu apa namanya perlu wawasan-wawasan perlu pemikiran-pemikiran alternatif karena produksinya itu ditentukan oleh beberapa faktor gitu sampai sini ada pertanyaan silahkan silahkan Pak kalau ada yang bertanya uh, mau bertanya Pak Pak dosen boleh Pak Marwan ini, Pak, untuk manajemen kanopi ini, Pak. Ini kan berpengaruh terhadap uh, bunga jantan dan bunga betina tadi, Pak. Iya, yeah. nah, ini kita sudah lakukan pruning, Pak, supaya tidak under. Tetapi, di pru, pas pada saat melakukan pruning itu, kalau bahasa kebunnya itu ada namanya gantung baju, jadi pelepah yang kita pruning itu masih ada. Apalah bahasanya indonesia Pak ya? Ada masih tidak tidak terlalu mepet Pak kita pruningnya ke pokoknya itu. Apakah itu sangat berpengaruh juga Pak ya untuk uh, pembuatan bunga jantan dan bunga betina ini Pak? Ah, uh... Maksudnya itu di pruning tapi di anunya, ada tangganya oh, gitu? Ya, yang undernya itu tidak terlalu mepet, Pak. Dia masih ada sisa-sisa sedikit pelepahnya itu, Pak. Oh, maksudnya tidak di artinya uh, masih ada pelepahnya yang yang apa masih panjang ya yang nempel. Iya, Pak. Iya, ya. itu. Ya. Ya, Pak. ya sebetulnya kalau kalau itu sudah di pruning, yang pruning itu kan, tujuannya kan sebetulnya kan Pak untuk apa namanya kaitannya dengan fotosintesis kalau tinggal pelepahnya itu mungkin tidak tidak ada cuma ada potensi itu mungkin akan mengganggu pertumbuhan tandan apalagi tandan-tandan buah yang besar begitu gitu pak mungkin ada potensi mengganggu eh, pertumbuhan tandan terutama tandan yang mungkin kapannya masih eh, berusia eh, Empat bulan pertama sejak antesis itu kan masih menambah ukurannya, toh pak? Iya, pak ukuran ukuran diameter maupun ukuran tingginya kan masih masih meningkat sampai sampai empat bulan itu, toh pak itu. Nah mungkin ada potensi ke ke situ, tapi dalam kaitan dengan fotosintesis tidak ada, ya itu. Cuma yang kedua juga yang perlu dipikirkan mungkin. Eh, mungkin eh, tetapi ini belum pernah ter, eh, belum dibuktikan mungkin saja bisa mungkin daerah di sekitar pangkal pelepah kan menjadi lebih lembab pak ya eh, menjadi lebih lembab mungkin itu potensial dengan misalnya busuk dan mungkin itu serangan marasmius kesana mungkin tapi itu juga perlu dibuktikan gitu ya tapi dalam konteks dengan fotosintesisnya sendiri itu tidak ada masalah cuma mungkin dalam konteks dengan uh, apa namanya uh, mungkin mengganggu apa namanya uh, mengganggu mungkin pertumbuhan buah tapi pun paru, paru, paru pertumbuhan buah biasanya kan enggak 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 ada kan di di titik itu gitu kan enggak ada cuma lebih kepada anu aja saya saya melihat lebih kepada uh, kebersihan aja mungkin gitu ya kan kalau kita mempruning kan mesti tidak ada buahnya atau tidak ada TBS-nya di di ketiak um, pelepah itu Thomas itu jadi kalau saya sih tidak ada anu uh, uh, kaitannya nah mungkin saja kalau dikhawatirkan misalnya sekarang apakah itu ada kaitan dengan ini misalnya apa namanya uh, serangan apple stem root Uh, itu juga masih perlu dibuktikan di gitu kan karena kan ada ada uh, dugaan bahwa busuk tanda apa busuk uh, batang bagian atas itu juga uh, ada kontribusi dari sisa-sisa uh, pangkal pelepah yang masih ada di di pohon begitu pak itu memang ada ada dugaan tapi seberapa jauh kita tidak tahu karena sisa-sisa itu akan menjadi uh, food base uh, atau das atau sumber makanan bagi si anu bagi uh, jamur yang mungkin masuk melalui itu potongannya itu luka itu pak. Nah, tapi seberapa jauh kontribusinya juga mungkin apa namanya masih perlu dibuktikan hmm. dalam kaitan dengan uh, busuk pangkal batang tapi yang bagian atas apple stem root itu itu Pak Maran. Ya. Ya. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Saya ya. menambahkan Pak. Boleh, boleh, boleh Pak. Pengalaman saya ya, kalau misalnya kita motong pangkai pelepah itu tidak ya, mepet atau masih sisa apa kayak gantungan baju itu Ya, memang Emang eh, yang saya perhatikan saya di lapangan itu pak, tangan itu kan lama-lama kering, pak. Iya. lama itu, itu kan eh, gitu, apa yang gitu, lah, begitu kan ke atas jadi bagian-bagian oh, itu seperti <guruh> dia yang di atas itu kayak tempat gitu pak. Jadi ada bagian-bagian dia yang dekat ke tangkai itu jadi nggak nggak bermas ya, posisinya yang saya lihat seperti itu sih kalau misalnya eh, pruning, tapi kita nggak netet ujungnya mana apa rumit nggak netet kebakaran ada dengan tadi tapi itu dari sudut keindahan ya memang nggak ya, nggak ya, bagus lah dilihat tapi kalau dari yang saya perhatikan dari mulai pertama, dari kajian dari kajian lah kalau kita ganti baju itu lama-lama ketika keren dia keras makan eh, ke atas dulu dia. Terakhir ketika dia kita panel itu itu Saya perhatikan sebelumnya lah. Itu makanya di kita itu kan tidak kan, boleh kita turun kayunya masih panjang gitu. sekeren lagi karena tidak ada kemerahnya lagi bagian daunnya habis dia makan ke atas Mm hmm, Itu sih benar kalau dari yang coba di lapangan apa. Iya, ya. Berarti itu perlu dianu Mas di bagian Jadi dari teliti. penelitian aja mungkin perlu diteliti nanti sebagai ya. anu uh, diangkat dalam bentuk tesis juga nggak apa-apa. Acara ya, indikator-indikator pengamatannya perlu di di anu di di, di, di apa namanya di di ditentukan begitu ya di ditentukan. Baik itu kalau Jano, coba aja di kan uh, manfaatnya kan ada, tinggal dicari alasannya toh. Nah, alasannya itu menjadi tugas apa namanya untuk sebuah Jano tadi. Apa namanya uh, tesis begitu. Bagus itu dicoba saja karena kan uh, ada ada pro kontra. Uh, busuk pangkal batang tapi bukan pangkal busuk batang bagian atas itu salah satunya eh uh, apa namanya eh uh, karena luka akibat itu potongan pelepah nah kebetulan panjang. Nah, kenapa kalau panjang? Karena panjang itu dari sisi itu itu menyediakan makanan yang cukup untuk perkembangan jamurnya sebelum menyerang batang yang Sebelum menyerang batangnya itu dari sisi uh, busuk batang bagi, bagian atas itu, ya, tapi kalau dari sisi yang Mas jelaskan kan lain lagi toh itu malah ada uh, um, manfaatnya, tapi ya itu sekali lagi dianu aja diangkat aja observasi kan misalnya Mas menentukan katakanlah uh, uh, dalam satu blok. Misalnya Mas tentukan, misalnya katakanlah tentukan tiga blok. Dari masing-masing tiga -masing blok itu, masing-masing blok itu diambil misal 30 tanaman. Ya, berarti total tiga blok ada 90 tanaman. Coba saja Mas itu dihitung nanti apa namanya berapa jumlah pelepah, pangkal pelepah yang ditinggal tapi panjang, berapa jumlah pelepah aktifnya kaitannya dengan tadi. Jadi. Ya, kaitannya dengan eh, apa eh, dimensi tandan, ya eh, bagaimana kaitannya dengan kemunculan pelepah baru. Nah, kalau di tanaman kakao, ya kalau di tanaman kakao, apabila kita panen buah kakao, Mas, tapi tangkainya itu ditinggal, artinya tidak dipotong habis, tangkainya itu ditinggal, artinya motongnya mepet buah sehingga tangkai masih ada di batang itu malah merangsang munculnya bunga berikutnya, ya merangsang munculnya itu pada kakao. Nah mungkin pada sawit ini bisa menjadi topik penelitian salah satu jadi topik penelitian teman-teman ini gitu kan nanti indikatornya di, di, ditentukan begitu. Gak apa-apa kita mengkaji tidak usah harus yang apa namanya yang rumit-rumit yang simpel saja tapi yang simpel, tetapi kita belum mendapat argumentasi alasan yang jelas. Nah, itu bisa menjadi anu kita, apa namanya, uh, fokus kita. Ya. Itu. itu ya Mas Ya. ya. Baik, nah uh, mungkin teman-teman uh, sudah tidak asing lagi melihat grafik ini ya. Jadi ini menggambarkan uh, pertambahan beratan dan buah, ya. ya dari antesis sampai panen. Jadi diasumsikan itu antesis sampai panen itu kurang lebih 180 hari. Jadi enam bulan lah. Ya, 6 bulan. Nah, bagaimana pertambahan beratnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh bagian-bagian dari buah dan tandan kita bisa lihat ya ini ya ini ini yang ini ini adalah tangkai tandan yang semula jadi tangkai tandan tanda ini tidak lain adalah bunga. ya nah tangkai tandan ini berat sejak tandan bunga menjadi tandan buah hampir tidak berubah ya hampir tidak berubah ya nah lalu kita akan perhatikan nah pada apa namanya pada 80 hari sejak antesis itu terjadi peningkatan berat tandan yang luar biasa. Nah peningkatan luar tandan yang luar biasa itu karena beberapa hal. Ini fruitset-nya dianggap rata-rata ya. Nah karena beberapa yang pertama adalah karena memang ini mesokap dan endrokapnya ini ya ini eh, mengalami apa namanya pertambahan berat ya mengalami pertambahan berat ini karena sudah ada sehingga ini berat menjadi ini. tapi yang di sini sampai ke sana itu adalah air air Pak tapi sejak 80 hari ke arah 20 hari pertambahan beratnya sudah mulai berkurang kalau kita lihat ini hanya sedikit pertambahannya sudah mulai berkurang. Nah ini juga dikontribusikan oleh mungkin pertambahan jaringan mesokapnya. Jadi persiapan persiapan untuk menampung minyak ya persiapan untuk menampung minyak. Nah sama juga pertambahan kernelnya ya pertambahan kernelnya ini kita lihat di sini. Nah di sini airnya juga masih tinggi tidak begitu jauh berbeda dengan nah tetapi memasuki 120 hari apa sampai ke 80 ini sekitar dua bulan setengah lah rata-rata itu ya ini pertambahan berat tandan sudah tidak terjadi lagi sudah kecil ya nah tetap, tetapi tandan-tandan ini ya mesokap maupun ini sudah sudah terjadi sintesis minyak jadi ada penambahan berat minyak kira-kira sekian ini pada tandan, tetapi diikuti dengan penurunan air. Ya Pak, itu lu diikuti. Nah, apa manfaat dari grafik ini? Ya, kalau nanti misalnya ini taruhkanlah 100 hari setelah antesis itu ada gangguan maka kita tidak akan mendapatkan tandan yang besar. Ya, tandan yang besar mungkin eh, juga kita tidak mendapatkan jaringan mesokap tempat CPO yang tebal. Ya. Itu pada tandan yang anu tapi kalau terjadi hambatan pada dua bulan sebelum panen, ya dua setengah bulan sebelum panen, maka ada kemungkinan besar masalahnya di sini. Masalahnya minyak yang ada di dalam mesopap itu. Nah hanya yang perlu Bapak-Bapak bedakan, sintesis 1 gram karbohidrat di sini dengan 1 gram minyak di sini, ya itu energi yang di sini jauh lebih besar daripada yang di sini. Artinya apa? Dua bulan atau dua setengah bulan sebelum tandan bersangkutan itu dipanen, pasokan fotosintesisnya harus tinggi untuk menjamin apa? Untuk menjamin sintesis minyak di sini. Jadi suatu saat itu nanti mungkin orang tidak perlu tandan itu terlalu besar tetapi rendemennya harus tinggi. Nah, itu yang menjadi sekarang arah dari breeding-breeding ke arah itu. ya. Bagaimana meningkatkan rendemennya yang tidak selalu di, diikuti dengan peningkatan bobot TBS-nya. Tapi kandungan minyak yang, yang ada di dalam TBS itu yang mau ditingkatkan persatuan berat kering tandan. Itu seperti itu ya ini kita bisa lihat ini eh, apa namanya eh, perlu mendapat perhatian kita eh, terlebih karena kita tahu bahwa tandan satu dengan tandan lain itu paling berselisih mungkin sekitar dua atau tiga minggu artinya pada pohon yang sama itu terdapat beberapa tandan yang masing-masing mempunyai tingkat pertumbuhan atau tingkat perkembangan yang berbeda. Mas. Nah, untuk materi ini eh, source and sink sampai sekian. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya? Eh, pertanyaan bertanya Pak, izin. Boleh, boleh. Boleh Pak paswi Iya Pak, Uh, yang pertama ini pak, kalau uh, kalau dalam perkebunan itu kan kita uh, tadi uh, produktivitas atau sintesis tadi yang berhubungan dengan perkembangan generatif dan vegetatif tadi kan kita saya mengkaji yang dari uh, untuk kecukupan kanopi tadi pak untuk pelepah lah. Nah, kalau di kebun itu kan ada istilah kalau kita pruning itu atau uh, potong pelepah itu kan ada sistemnya dua itu, ada yang uh, potongnya atau pelepahnya secara berkala atau pada saat panen itu. Panen. Nah, pada saat panen dia potong pelepah atau ada juga yang per periode per sembilan ya. bulan, per sembilan hmm. bulan Pak. Nah. Menurut Bapak ini yang yang lebih baik yang mana kalau kita eh mengikuti kaidah-kaidah agronomi yang baik gitu Pak. Yang pertama itu. Ya. Yang kedua tadi yang pembentukan minyak tadi kan wow. saya pernah baca eh, suatu artikel pembentukan minyak itu akan berhenti ketika tanda-tanda fisiknya artinya kalau sudah berondol satu dia eh, sudah sudah masaklah buah itu. Artinya pembentukan minyak itu tidak ter, tidak terjadi lagi. Yeah. Uh, tapi beberapa perusahaan atau beberapa uh, kebun ya, itu mempunyai standar mas, masak yang berbeda-beda. Uh, contohnya kalau ada yang, kalau kita di BGA namanya MRS uh, minimum ripe standar itu minimal ada 3 brondol. Ada yang lima brondol. Nah, kalau kalau kita contohnya semakin banyak brondolan hilang kan justru kita sebenarnya akan kehilangan minyak yang lebih banyak lagi kenapa? Lebih banyak Karena, lagi. Iya, kenapa? Karena pemanen itu akan lebih susah mengutip brondol yang besar apa tadi yang jatuh tadi yang bergerak-gerakan yang yang itu ya Mas ya. ya. Iya, tapi kalau kita contoh brondol satu kan Oh, lapisan luar atau itu yang biasanya 40% 50% justru di situ kandungan minyaknya yang lebih banyak lapisan awal pertama itu kan ada tiga lapisan ya Pak kalau kita hmm. kita lihat itu ya lapisan pertama itu kan justru dia terjaga gitu ya nah, mohon pencerahannya Pak apakah eh, ya. makasih Pak ya makasih saya mau menjelaskan dulu yang yang kedua sintesis minyak ya pak ya, ya pak. jadi uh, sintesis minyak itu kan berlangsung kira-kira uh, dua bulan setengah lah sebelum buah itu dipanen. Nah uh, itu itu terjadi. Nah uh, ada variasi antara buah satu dengan buah lain pada saat tandan, pada dalam satu tandan. Ya situ dimungkinkan karena apa? Karena kan antesis TBS itu kan antesis bunga bunga betina itu kan kurang lebih empat hari Thomas ya artinya ya, Pak. Eh, selama empat hari itu eh, masih sangat mungkin istilahnya eh, penguangnya sangat besar untuk terjadinya penyerbukan dan pembuahan. Nah, karena ada eh, variasi yang apa namanya karena selama empat hari itu ada apa namanya rentang waktu antesis maka eh, itu juga membawa implikasi bahwa sintesis minyak itu mencapai puncak eh, tidak seragam pada semua eh, brown, eh, pada semua buah yang ada di TBS itu nah eh, memang ada indikator yang menunjukkan bahwa sintesis minyak itu akan terhenti apabila ada buah yang membrondol. Nah, hanya pertanyaannya ketika ada buah satu membrondol, apakah semua buah di TBS itu mencapai tahap atau tingkat sintesis minyak yang sama? Nah, itu ternyata tidak, Mas. Jadi ada hasil observasi eh pada saat membrondol satu itu diperkirakan hanya 85% total total buah dalam tandan itu yang mencapai maksimum sintesis minyaknya. Tetapi masih ada 15% yang belum nah 15% itu karena berbagai sebab karena tadi ya rentang waktu antesisnya itu sampai empat hari sehingga berimplikasi seperti itu. Yang kedua bisa saja juga ada perbedaan antara buah yang letaknya di tengah dan di luar dengan di dalam itu ada perbedaan ya yang di dalam yang di bagian bawah yang terlindung itu biasanya sintesisnya lebih lambat daripada yang di di luar sehingga ketika panen dasarnya berondolan satu, maka otomatis juga itu eh, tidak semua, tidak 100% buah itu mencapai kondisi eh, apa, maksimum untuk kandungan minyaknya. itu. Jadi ada perbedaan antara matang fisiologi dengan matang panen. Ya, kalau matang fisiologi itu indikatornya apabila satu buah sudah memberondong itu sudah mencapai matang fisiologi. Tapi persoalannya pengertian itu baru berlaku pada 85 persen buah pada tandan itu. Nah 15 persennya belum, maka ditunggulah beberapa saat untuk masuk ke matang panen gitu. Supaya yang sisa 15% itu bisa apa mencapai uh, kandungan minyak tertinggi sintesis minyak yang tertinggi. Itu seperti itu. Jadi ada memang perbedaan antara matang panen dengan matang matang fisiologi itu, Mas. Itu. Itu. Nah, sekarang uh, bagaimana uh, implikasinya uh, terhadap apa namanya? eh dalam manajemen kebun saya rasa itu masing-masing punya pertimbangan sendiri-sendiri ya. -sendiri. Eh kita juga perlu melihat apakah kita lebih mengejar kepada yang 15% yang belum matang ya atau kita mengejar yang biar aja matang semua berondolannya banyak tapi kosnya jadi kos kutip ya mungkin ALB-nya dan sebagainya itu akan menjadi yaitu itu pertimbangan-pertimbangan Mas yang perlu di ya, no. tapi secara anu no, ada perbedaan antara TBS matang fisiologi dengan TBS matang tandan matang panen nah biasanya matang panen itu satu minggu 4 sampai satu minggu setelah matang fisiologis nah antara empat hari sampai satu minggu ini memberikan kemungkinan 15 persen yang belum matang fisiologi itu mencapai matang fisiologi. Itu, itu mas, itu. Makasih Pak. Ya. ya, nah yang kedua tadi ada pertanyaan mengenai uh, uh, pruning itu kan ada yang terjadwal, ya bahkan tadi ada sembilan bulan sekali, ada yang, yang tidak terjadwal, artinya dilakukan pada saat panen mungkin uh, turun tandan turun pelepah begitu. Nah mana yang baik uh, dari sisi medium bergantung. Tapi ada satu hal begini, uh, mungkin ini tidak bisa diterapkan bersama-sama uh, pada saat selama pertumbuhan sawit itu. Ya, nah kita bisa melihat ya. Uh, ini tidak bisa diterapkan uh, sama pada misalnya TM remaja, TM dewasa sama uh, sudah menyangkut itu uh, declining itu. Karena apa? Karena kan pada prinsipnya sebetulnya pruning itu kan untuk optimasi jumlah pelepah Thomas. Ya. ya Pak. Nah, ketika kita bicara optimasi jumlah pelepah, jumlah pelepah Ya, nah, optimasi jumlah pelepah maka jumlah pelepah optimum atau kisaran pelepah yang terbaik untuk masing-masing kelompok umur itu kan beda. Tapi itu sebetulnya kan kuncinya nu apa namanya e, kuncinya itu adalah e, bagaimana supaya pelepah itu yang tertinggal itu bisa mendapatkan sinar matahari seluruhnya. Kuncinya kan sebetulnya hanya itu, ya nah tidak hanya persoalannya eh, ukuran pelepah individu jumlah apa, helai daunnya atau laminanya per pelepah itu kan eh, berbeda antara kelompok umur satu dengan kelompok umur pada TBM atau TM awal mungkin panjang pelepahnya masih pendek kemudian jumlah helainya helai daunnya masih sedikit tapi setelah bertambah umur kan panjang pelopahnya jadi lebih panjang, jumlah lainnya juga jadi lebih banyak, lebih besar ukuran individu lay daunnya. Nah itu yang berimplikasi kepada apa? Luas daun yang bisa mencapai luas daun yang optimum untuk fotosintesis. Maka kalau saya, nah ini mas, ya ini tadi kan, ini kan kita bisa lihat di sini ya. Kalau semakin luas permukaan daunnya, indeks luas daun makin besar itu konsekuensi dari jumlah pelepah yang semakin banyak. Ya. Nah, ketika bicara jumlah pelepah yang semakin banyak, mau tidak mau panjang pelepah dan jumlah helai daun kan menjadi pertimbangan kita. Nah, semakin banyak maka sinar matahari yang bisa sampai ke pelepah bagian bawah yang untuk efektif fotosintesis itu semakin berkurang ini datar. Ya, Datar ini, datar. Nah, kalau ini, ini datar, tidak sekedar datar saja, tapi ini tetap memerlukan hasil fotosintet yang harus untuk TBS, tetapi untuk pelepah yang ternaungi. Ya, maka diaturlah ini. Nah, maka ada kisaran, misalnya pada TM yang apa namanya yang tua misalnya katakanlah 40 sampai atau TM dewasa 40 sampai 48 sebelumnya 4856 dan setelah itu kaitannya sebetulnya ini bagaimana supaya distribusi sinar itu bisa sampai ke bawah sampai pelepah-pelepah yang bawah itu tetap mendapatkan eh, sinar matahari. Jadi sebetulnya itu mana yang yang dipilih kembali lagi kita mempertimbangkan produksi pelepah ya mungkin pada waktu tanaman itu masih muda sampai misalnya TM ketika TBM kan sebulan bisa 3 sampai 4 pelepah toh Pak nah semakin ya. tua itu akan akan berkurang nah mungkin kita mempertimbangkan itu gitu jadi kalau disuruh apa namanya kalau saya disuruh memilih 9 bulan enggak kalau saya ya lebih lebih anu dimanfaatkan pada waktu anu saja e, melihat kondisi saja kan si pemanen kan sudah tahu jadi sebetulnya teori songgo satu songgo dua itu kan itu sebetulnya kan ini Thomas nah, jadi sebetulnya mencapai lift area index optimum ya maka pada yang sudah dewasa itu pakai songgo satu pertimbangannya itu supaya luas daunnya optimum. Nah, ketika masih muda pakai songgo dua karena ukuran pelepahnya kecil, jumlah lainnya sedikit dan mungkin juga eh, luas selai daunnya juga kecil. Jadi pertimbangannya itu. Gitu, ya. Gitu. Karena kalau di jadwal 9 bulan turunnya berapa? Ya. Nah, padahal kita tahu produksi pada rata-rata ya satu bulan itu bisa dua saat satu setengah sampai dua atau itu nah, itu juga perlu mendapat pertimbangan itu Mas Kresdi ya makasih Pak ya oke okay. ya gitu. baik saya akan atau masih ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan materi baru. Baik. Uh, saya akan uh, menyampaikan uh, sharing materi baru yaitu stres air dan kaitannya dengan produksi kelapa sawit karena ini biasanya uh, jadi masalah kita ya nah uh, mungkin teman-teman uh, sudah tidak asing melihat apa uh, pola grafik pola produksi kelapa sawit seperti ini sudah sering melihatnya, Pak, ya? eh Maaf, ini mungkin belum ter... Kelihatan, belum bah, muncul, telatnya, Pak, Pak. Pak. Oke, oke. Pak. Oke, maaf saya. Pak. Ya. Nah, baik, saya akan menyampaikan uh, sharing materi mengenai ini, apa namanya, uh, cekaman air atau stres air Stres air di sini dalam arti tidak hanya kekeringan, tetapi juga kondisi water lodging atau flooding atau banjir itu juga eh, terkait dengan hal tersebut. Nah, eh, apa namanya, eh, kalau kita bicara dengan apa, eh, Pola produksi kelapa sawit pada grafik tertentu, mungkin teman-teman sudah sudah apa sudah biasa lihat lihat hal ini ya, ya. Jadi di sini uh, di sini kita bisa lihat ini adalah umur tanaman dalam artian tahun setelah replanting, ini adalah produksi tandannya ton per hektar, ya lalu kita bedakan antara kelas kesuaian lahan mungkin S1, S2, dan mungkin ini N, N atau S3. Nah, lalu sawit dibedakan dua kelompok umur, ada yang statusnya itu TBM, dan ini statusnya TTM. Yang TM itu ada yang uh, fase peningkatan yieldnya itu luar biasa, lalu yield yieldnya itu stabil, lalu itu mulai terjadi penurunan yield. Nah, kita bisa lihat kenapa pengusaha itu berlomba-lomba untuk mencari lahan kelas 1. Kenapa? Karena lahan kelas 1 rata-ratanya orang tanam bisa panen lebih awal. harusnya yang lebih awal, kemudian meningkatnya tajam, cepat, dan produksinya tinggi. Ya, kemudian fase stabilnya panjang. Ini, ya, fase stabilnya panjang, fase decliningnya memasuki masa tuanya lebih pendek. Tapi pada kelas sesuai lahan yang sedang, tingkat kesuburannya sedang, kita bisa lihat mungkin masa ininya juga agak turun ataupun kalau anu mungkin eh, banyak yang di sini panennya nah ini ini juga akan turun ini juga masa produksi puncaknya durasinya juga pendek nah apalagi yang kondisi tidak subur nah maka berkaca dari grafik ini ada beberapa strategi pengelolaan tanaman kelapa sawit ya yang pertama itu adalah bagaimana kita memperpendek waktu untuk mencapai apa namanya ini maturitas maturitas itu maksudnya menghasilkan ya sehingga ini kita bisa kita lakukan maka di sini misal orang melakukan pruning ya dan sebagainya itu tujuannya adalah di sini supaya mempercepat ini ya dan mempercepat mencapai puncak produksi. Nah, yang kedua memperpanjang ini, ya, yang ketiga memperlambat ini. Ini strategi di atas kertas. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Maka kalau di sini bisa saja diimplementasikan di sini, misalnya uh, kastrasi. Lalu bagaimana manajemen apa uh, manajemen tanaman itu? dioptimalkan sejak seperti ini ya. Bahkan sekarang ada pemikiran kalau sudah seperti ini replanting saja ini. Tapi bagaimana ini bisa ditingkatkan lebih awal? Ya, ini kalau sudah begini tidak lagi replanting saja. Jadi mungkin sudah tidak umur 25 lagi mungkin suatu saat ke depan karena kalau kita bicara efisiensi itu sesuatu yang betul-betul efisiensi tidak hanya dilihat dari cost yang diterima saja. Itu. Ya. Itu seperti itu. Ya. Nah, atas dasar ini, maka pola produksi ini salah satu hal yang menjadi pokok dalam konteks dengan pola produksi kelapa sawit ini adalah air. Ya. Nah, kalau kita bicara peran air bagi tanaman termasuk kelapa sawit, maka kita bisa lihat pengaruhnya langsung pengaruhnya langsung di mana? Ya, kita bisa lihat sintesis minyak, pertambahan biomasa, itu semua melibatkan dua senyawa fungsional ini. Ya. Nah, dua senyawa fungsional ini disusun pun itu karena perlu ada hidrogen, perlu ada oksigen untuk menyusun dua senyawa ini. Ya, itu. Nah, maka kita bisa melihat air itu luar biasa. Ya, itu. Yang kedua, untuk bisa hormon ini bisa bekerja, enzim ini bisa bekerja, otomatis perlu air. Misalnya saja ya. Kenapa pelepah-pelepah yang muncul di awal musim kemarau memasuki musim kemarau itu biasanya Lebar helai daunnya itu lebih kecil daripada ketika air cukup. Kenapa bisa begitu? Nah, karena apa? Pembentangan sel, pembentangan sel pada helai daun itu terhambat apabila kurang air. Nah, pada kondisi kurang air, maka hormon yang berperan di dalam pembentangan sel itu, auksin dalam hal ini, itu tidak bisa bekerja dengan bagus. Makanya pengaruhnya apa? Uh, luas helai daunnya menjadi sempit atau lebarnya menjadi sempit itu seperti itu ya lalu yang kedua kita bisa lihat ya kalau kita bisa lihat sel sel ada bagian salah satu bagian adalah membran dan dinding sel ya nah membran dan dinding ini untuk menghasilkannya ya misal sel bertambah besar itu tidak mungkin tanpa adanya atom hidrogen, ya atom hidrogennya dari mana? dari air yang diserap oleh akar, ya untuk disebarkan ke semua tanaman. Nah ini peran langsungnya maka wujudnya apa? Pada musim kemarau kita bisa lihat tandan buah itu kadang-kadang kecil, ya apa namanya bobotnya kecil itu bisa terjadi, ya pelepah mungkin Uh, ukurannya tidak tidak sebesar kalau pada musim kemarau itu bisa kita lihat dari sini. Nah, itu pengaruh langsungnya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya ya kita tahu kalau kita memupuk mesti perlu air. Kaitannya dengan apa? Air sebagai pelarut supaya pupuk yang diberikan itu haraknya tersedia dalam bentuk ion ya, lalu diangkut dan diserap. Ya. Nah, Selain itu, pengaruh tidak langsungnya juga. Ini kita tahu bahwa stomata membuka dan menutupnya sangat tergantung kepada kandungan air di dalam tanaman. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan CO2, kayak kemudian fotosintesis dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal, dari kuliah-kuliah yang lalu, kita bisa melihat begitu pentingnya peran senyawa karbon hasil fotosintesis. Nah, yang lain ada yang namanya heat balancing. Jadi kalau kita melihat eh, eh, transpirasi atau hilangnya air dari permukaan tanaman itu, itu jangan dilihat negatif, itu justru dilihat positif karena dengan adanya transpirasi laju fotosintesis itu terjaga. Ya laju apa namanya uh, sintesis minyak itu terjaga, ya karena suhunya bisa uh, uh, terjaga. Kenapa bisa terjaga? Ini karena tanaman melakukan transpirasi atau uh, membuang air melalui penguapan dari permukaan daun itu. nah ini pak ini mungkin bapak-bapak uh, sudah sudah familiar ini kan ini kita melihat bagaimana kebutuhan uh, air beberapa jenis tanaman ya nah uh, kita bisa melihat ini seolah-olah apa uh, sawit kan paling tinggi ya paling ini saingannya sehingga uh, uh, sawit itu dituduh apa, rakus air gitu, Teh Pak. Ya, Pak. Nah, e, e, jadi ada beberapa e, penjelasan untuk untuk melawan itu. Ya, yang pertama, ya sintesis minyak itu memerlukan energi yang besar. Nah, energi yang besar itu biasanya pada tanaman itu diimbangi dengan air yang hilang melalui transpirasi. Itu ya, tetapi kita juga harus paham di dalam ilmu pengetahuan ada istilahnya water use efficiency. Artinya apa? Ya, untuk menghasilkan satu kilo minyak pada sawit itu memerlukan air yang lebih sedikit daripada untuk menghasilkan satu kilo minyak pada bunga matahari, pada kedelai, pada yang lain-lain. Jadi water use efisiensinya sawit itu jauh lebih bagus daripada tanaman-tanaman eh, penghasil minyak nabati lain. Artinya untuk menghasilkan satu kilo biomasa termasuk minyak itu eh, diperlukan air yang lebih sedikit daripada Hal yang sama pada tanaman-tanaman lain. Nah itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh banyak pihak. Seolah-olah kita percaya saja. Ya, tetapi boleh percaya, tapi kita harus punya yang namanya argumentasi, ya. Kita harus punya yang namanya argumentasi. Oke, bisa dipahami? Bisa pak? Baik. Nah, silakan kalau ada yang ditanyakan. Mau tanya Pak? Boleh. Langsung aja ini Pak, to the point. Ya. Dan tadi di sini kebutuhan air kita untuk sawit itu kita bilanglah di 1400 sampai 1600 ya per tahun. Ya. Curah curah hujan kita kan Rata-rata itu di 2000 Pak ya? Iya. Nah, e, berarti kalau pertanyaan saya yang pertama, dibilang dia water deficit atau kekurangan air, dia berat di, di berapa mili Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, e, dampak terhadap produksi, dampak terhadap produksinya itu e, tanaman muda, tanaman prime atau tanaman yang sudah tua, dampak produksinya itu menurut penelitian atau pengetahuan Bapak itu kehilangan produksinya berapa ton per hektar Pak? Dan berapa kira-kira dampaknya itu apakah satu tahun? Contohnya dia tahun ini dia kita defisit, tahun depan udah berdampak atau berdampak ke tahun kedua atau ke tahun ketiga atau berapa tahun Pak gitu Pak? Oke okay, ya. Saya lupa ini ada grafik enggak di sini sebentar. Sebentar. Nanti saya kirimkan ini, Mas. Oke okay, ya. Saya ada datanya itu, lupa. oh, mungkin enggak. Baik ya. Nah eh uh, memang ini kan kebutuhan dalam kebutuhan langsung itu itu uh, 1400 mm sampai 1600, 1600 1700 mm itu yang diperlukan langsung. Tetapi pertanyaannya ketika curah hujan 2000 kan tidak semuanya itu dipakai, ya. Tidak semuanya dipakai. Jadi ini yang langsung terkait dengan e, metabolisme tanaman. Nah, mengukurnya dari mana? Ini ada cara mengukurnya. Itu e, ini termasuk yang tanaman. Itu mengukurnya saya lupa. Ada cara mengukurnya, Mas rumusnya. Saya ada itu, ya cuma stepnya kayak apa saya lupa tapi angka ini dapat dari dari rumus itu kalau tidak salah eh, eh, diameter eh, piringan berapa eh, jumlah daun berapa dapat angka minyak nabati lain yang sifatnya itu eh, tanaman musiman itu eh, 50-30 aja sudah sangat terganggu ya nah sedangkan sawit itu mulai terganggu pada defisit minus 100 mm ya minus 100 mm itu nah lalu bagaimana dampaknya ya nah dampaknya itu dijelaskan pada sini, Mas, dampaknya itu dijelaskan ketika ini. Dampaknya itu menjelaskan dampaknya itu di sini, di grafik ini, ya, di grafik ini. Dampaknya itu di sini, ya, dampaknya di sini. Nah, lalu bagaimana? Anu kajian ilmiahnya, jadi ada data hasil riset di Kalimantan ini ya. Jadi eh, coba dievaluasi kira-kira selama 15 tahun sampelnya data produksi dari berbagai wilayah di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan lalu oleh ahli IPNI IPNI itu International Potas Nutrient Institute kalau nggak salah yang berkedudukan di Kanada tapi juga punya kantor di di, di Singapura itu rata-rata untuk wilayah Kalimantan itu eh, apa namanya eh, dirasakan atau eh, baru diketahui baru berdampak dalam kondisi defisit air itu kira-kira dua tahun kemudian, ya. Eh. tahun itu sekitar 5 sampai 6 ton. Ya, 5 sampai uh, 6 Anu, kita juga kan tidak bisa mengingkari di Kalimantan itu juga sering banjir, Thomas. Ya, ya Pak. sering banjir. Nah, itu dia, dia coba juga. Dia coba ambil data, jadi data yang sama kondisi kekeringan dan kondisi banjir itu dia jelaskan. Nah, ternyata pengaruh banjir itu pun terhadap... bandingkan aja gitu bisa ambil data bulanan selama beberapa tahun kalau bisa tiga, tiga, siklus produksi tiga siklus produksi berarti kurang lebih 12 tahun loh kalau satu, satu siklus buah tuh misalnya empat tahun gitu gitu loh itu itu nanti banyak hal bisa diungkap di sini ya. jadi maksud saya dengan kita berbasis data kita masing-masing kita dapat manfaat untuk pekerjaan masing-masing nanti Pak. Jadi bagaimana data-data itu diberi diberi penjelasan sains Pak, diberi penjelasan ilmiah, argumentasi ilmiahnya begitu Pak. Iya Pak. Gitu ya Mas ya. Iya Pak, makasih Pak. Ya, jadi itu nanti angkanya berapa saya lupa kalau nggak salah sekitar 4 sampai lima ton yang defisit Banjir itu sekitar 3,8 sampai 4,2 atau berapa? Tapi sama-sama dampaknya dua tahun kemudian, mas. Itu baru ter, baru terdetek dengan bagus, gitu. Tapi mungkin kalau lokal, ya mungkin bisa lebih pendek. Ya, ini kan hasil pemakaian da, hasil olah data rata-rata sekian puluh kebun yang tersebar dari di tiga provinsi itu, terutama Kalimantan Tengah itu yang paling banyak sampelnya ya. Selamat siang, Pak. Ya, oke. Okay. Silakan, Mas. Ya, di, Pak, mau nanya, Pak. Ya. Tadi kan ini kan kebutuhan air uh, tadi untuk tanaman kita kan 1400 sampai 1600 per tahun. Ya. Kalau di <tuh> areal pasir itu, Pak. Itu kan salah satu areal madiran yang defisit air ya. Ya. Kalaupun kita tanam di areal pasir itu E, infiltrasi ya air akan mengalami infiltrasi tuh kalau di tanah pasir. Nah ya. apakah kebutuhan 1.400 sampai 1.600 ini per tahun ini untuk di areal pasir yang mempunyai apa porositas tinggi e, terus kemudian pori-pori besar itu cukup apa enggak pak ya? Atau ini sudah all in sama areal kelas satu juga mineral? Nah. Uh, jadi ini mas ini kebutuhan individu tanamannya Ya, eh, jadi kebutuhan individu tanamannya per tahun gitu. Nah, ini tidak melihat apakah pada tanah pasir maupun anu, tapi satu tanaman sawit pun seperti ini. Ya, nah, eh, lalu kaitannya dengan pasir itu sebetulnya bagaimana pasir bisa menyediakan itu untuk memenuhi ini mineral juga bisa menyediakan untuk memenuhi ini. Jadi sebetulnya ini kebutuhannya ya kebutuhan sawit sendiri. Nah itu tentunya eh, akan sedikit berbeda jika kita kaitkan dengan jenis tanah. Ya. Nah, persoalannya jadi bagi apakah misalnya seperti pada tanah pasir itu kan water holding capacity-nya kan rendah, artinya kemampuan menahan airnya rendah. Karena apa? Karena struktur tanahnya kan tidak bagus, eh, didominasi ya. oleh polimakro. Ya, maka bahan organik itu menjadi penting. Ya nah sehingga hujan berapapun saya pikir eh, eh, tetap saja kemampuan menahan airnya rendah nah selama itu tercukupi artinya tercukupi dalam arti tercukupi oleh alam tidak ada masalah kebutuhannya juga tetap ini kebutuhan sawitnya juga tetap ini nah manakala misalnya tidak ada hujan atau hujannya kurang maka ketersediaan di tanah kan jadi berkurang Nah, padahal kebutuhan sawitnya tuh tetap ini. Nah, kalau ada gap baru dirasakan dampaknya terhadap produksi. Ya. Jadi kalau ada gap baru dirasakan dalam arti yang di tanah itu tidak tidak bisa mencukupi kondisi 1400 sampai 1600 ini. Nah, baru itu kita merasakan dampaknya. Nah, mau hujan 2000, 2500 pada akhirnya kan kalau kita bicara air tanah itu kan fungsi dari curah hujan dan karakteristik tanah. Nah, pada tanah berpasir karakteristik water holding capacity-nya karena rendah sehingga mungkin air yang tersedia bagi tanaman itu bisa bisa lebih sedikit atau rentang waktu ketersediaannya menjadi lebih pendek. Nah, kalau itu terjadi maka eh ada gap antara yang seharusnya dibutuhkan oleh tanaman dengan yang tersedia oleh oleh tanah yang mampu diserap oleh akar. Nah, kalau itu terjadi gap dalam arti yang tersedia dan diserap oleh akar lebih rendah, maka kebutuhannya juga akan akan menyesuaikan ya, akan menyesuaikan. Nah, mungkin kebutuhan per tahunnya tidak 1400, mungkin hanya 1000. Bentuk adaptasi, tapi persoalannya, implikasi terhadap produksi menjadi besar. Nah, implikasi terhadap produksi menjadi besar dari mana kita menjelaskannya? Kalau produksi itu, yield itu dipahami sebagai TBS dan minyak, ketika katakanlah kebutuhannya tidak ketemu, maka dampaknya terhadap fotosintesis, terhadap penyerapan air, dan unsur hara itu berdampak besar terhadap produksi. Gitu Mas. Ya. ya. Jadi ya. jadi berarti nanti begini juga uh, Pak, berarti ada hubungannya juga ketika curah hujan tinggi, areal pasir itu ada beberapa titik itu waterlock biasanya. Itu juga tidak baik kalau misalnya kelebihan air. Betul. Jadi kita memang di areal pasir itu harus banyak perlakuan di teknis agronominya sama ya, mengelola areal marginal juga. Ya, betul. Itu 1400 karena... tadi, Pak. Iya betul. Karena kalau kalau curah hujan tinggi ya apa eh, drainasenya buruk kan terjadi waterlog. Ketika waterlog itu kan kita selama ini menganggap biasa tetapi itu dampaknya terhadap umur akar umur akar sawit itu jadi pendek, Mas. Terutama kan sawit itu kita tahu kan akarnya kan ada empat kelompok. Nah, justru akar ya. tersier kuaterna itu rentan sekali rentan terhadap kekeringan rentan terhadap banjir kalau kekeringan umurnya sawit itu. Ya, ya Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Nanti kita ketemu pada Sabtu yang akan datang. Ya, ini masih materinya ini semua. Ya. Nanti saya kirim mas semua ya materinya. Ya. Oke, terima kasih semua ya. Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya 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 ya. Oke, okay. makasih. Oh, kasih. Nanti kirim ke saya aja, Pak. Materinya, Pak. Biar saya bagi ke kawan-kawan, Pak. Ah, nanti nanti Mas Mas Yoka saya kirim semua materinya, ya. Oke, okay. terima kasih. Oh, ya, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya, Oke. Okay. Terima kasih. Selamat Sehat sore, Pak. Terima kasih. Oke.